Tuku pareng di pasar Kreongan. Ya apa kabare arek-arek Pandalungan? Piye kana Fakultas Sakita? Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, sebelum kita lanjut ke kampus tour kali ini, lebih baik enak kali ya kalau kita kenalan dulu. Halo, nama aku Trisha Amanda Putri, biasa dipanggil Trisha. Aku Nadira Faisal, kalian bisa panggil aku Nadira. Perkenalkan, nama aku Andre Alfi Razak, bisa dipanggil Andre. Halo, aku Adinda Agung Maulana, biasa dipanggil Nindin. Nah, daripada kalian masih penasaran dengan kampus kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, langsung aja yuk ikutin kita keliling kampus. Sedikit sejarah mengenai Universitas Jember. Kampus ini didirikan pada tanggal 1 April tahun 1957 oleh Dr. Raden Ahmad Djodolaksono, Raden Sungedi Joyo Putranto, dan Raden Surahman. Ketiga tokoh berjasa tersebut kemudian mendirikan kepanitiaan yang diberi nama Panitia Triumvirat. Pada 5 Oktober tahun 1957, Panitia Triumvirat membentuk yayasan yang diberi nama Yayasan Universitas Tawangalung. Yayasan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya universitas swasta di Kabupaten Jember yang diberi nama Universitas Tawangalung atau dikenal dengan sebutan UNITA. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1964, Universitas Tawangalung resmi mendapat dukungan dari Bupati Kabupaten Jember untuk berdiri sebagai Universitas Negeri, sehingga pada saat itu pula Universitas Tawangalung berganti nama menjadi Universitas Negeri Jember. UNET pada saat itu hanya memiliki 5 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomi yang sekarang telah berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mari kita lihat bersama salah satu fakultas paling bersejarah sejak pendirian Universitas Jember. Oke teman-teman, beranjak dari tempat parkir, mari kita masuk ke gedung dekanat. Nah, di sebelah kanan saya terdapat ruang dekan dan juga ruang rapat. Nah, di sini kalian bisa bertemu dengan dekan dan juga wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Sedangkan di sebelah kiri saya terdapat beberapa ruang, yaitu ruang umum dan BNN dan juga tata usaha, kemudian ada ruang kemahasiswaan. Nah, ruang kemahasiswaan ini adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh mahasiswa untuk mengurusi berkas-berkas sendiri. Di sebelah kiri saya terdapat tangga akses menuju ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini terdapat beberapa ruangan. Yang pertama kepegawaian dan keuangan, yang kedua akademisi kemahasiswaan, dan tidak kalah penting ini terdapat ruang sidang yang selalu dipakai oleh beberapa dosen untuk berbagai acara loh. Jangan lupa, sebelum kalian memasuki ruang dekanat, sebaiknya kalian harus meminta izin kepada para staff yang sedang berjaga di lobi. Oke teman-teman, kita beranjak keluar melalui pintu belakang gedung dekanat. Nah, di sebelah kanan gedung terdapat fasilitas penunjang bagi mahasiswa untuk berolahraga. Jangan khawatir, olahraga apapun yang kalian inginkan sudah tersedia melalui salah satu UKM yang ada di FEB Unitim. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan gedung kafe. Gedung kafe ini singkatan dari keluarga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Nah, di gedung kafe ini terdapat 3 lantai bagian yang berbeda-beda loh fungsinya setiap lantainya. Nah, di untuk lantai pertama ini terdapat kafetaria. Nah, di kafetaria ini terdapat berbagai stand makanan dan minuman. Nah, buat kalian para mahasiswa yang sedang ingin mengobrol bersama teman-teman saat menunggu jam kelas untuk memulainya, nah di sini kalian bisa menunggu di sini, dan juga tidak hanya bersama teman-teman juga. Nah,
Selanjutnya, untuk di lantai 2 dan 3 terdapat gedung UKM dan Ormawa. Nah, di gedung UKM dan Ormawa ini selalu digunakan oleh para mahasiswa loh. Nah, di lantai ketiga ini terdapat gedung sekretariat yang juga terdapat gedung rapat yang selalu digunakan oleh para mahasiswa UKM dan Ormawa loh. Di sebelah gedung kafe ini terdapat musola. Di musola ini kita dapat melaksanakan ibadah salat dengan nyaman karena fasilitas yang memadai seperti toilet dan juga tempat duduk yang sangat nyaman. Nah, kita sudah di depan gedung akuntansi nih. Buat kalian para mahasiswa akuntansi yang memiliki kepentingan dengan dosen, ada lantai satu ini adalah tempat konsentrasi dan. Nah, kita bergeser sedikit dari gedung akuntansi menuju gedung ilmu ekonomi. Nah, di gedung ilmu ekonomi ini terdapat beberapa ruangan yang digunakan untuk sebagai mahasiswa untuk menemui dosen, seperti janji kepada dosen untuk bertemu sebagai seperti bimbingan dan lain-lain. Nah, itu sudah sampai di gedung ini. Di gedung ini sama seperti gedung sebelumnya. Di lantai satu gedung ini juga terdapat proses manajemen apabila kalian ingin mengetahui. Di sini terdapat ruang operator, ruang sidang, dan juga ruang kapolri yang biasanya digunakan oleh dosen dan juga mahasiswa. Selanjutnya kita bergeser sedikit dari gedung akuntansi menuju gedung ilmu ekonomi. Jadi di lantai 2 gedung ilmu ekonomi ini terdapat beberapa ruangan seperti ruangan sidang, ruangan kaprodi, dan ruangan operator yang biasanya dipakai oleh para mahasiswa dan juga dosen loh. Oke teman-teman, kita udah sampai di gedung lantai 2 manajemen. Nah, di gedung ini sama halnya dengan gedung-gedung sebelumnya, terdapat ruang operator, ruang kaprodi, dan juga ruang sidang yang biasanya digunakan oleh para mahasiswa untuk memprogram KRS, mengurusi absen record, dan juga melihat jadwal seminar proposal. Gak hanya itu loh, kalian juga bisa bertemu dengan kaprodi. Nah, tepat di depan gedung program studi manajemen ini terdapat plaza. Plaza FEB UNED ini dikelilingi dengan beberapa gazebo yang biasa digunakan oleh mahasiswa FEB UNED untuk mengerjakan tugas ataupun bersantai dengan teman-teman. Selain itu, di tengah plaza ini biasa digunakan untuk kegiatan mahasiswa untuk melaksanakan event atau program studi yang bersifat outdoor. Nah, selanjutnya kita bakal beralih ke salah satu ruangan yang jadi tempat paling sering dikunjungi mahasiswa saat perkuliahan. Nah, ruangan itu apalagi kalau bukan ruangan kuliah. Oh iya teman-teman, saat ini kita sedang berada di depan ruang kuliah loh. Nah, bisa teman-teman lihat bersama, di ruang kuliah inilah yang akan digunakan nantinya sebagai tempat proses belajar mengajar. Dan di ruang kuliah inilah para mahasiswa akan belajar, berpendapat, bercerita, serta melakukan kegiatan perkuliahan yang lainnya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri ya, di FEB UNED ini kurang lebih ada 26 ruang kuliah, dan di lantai 1 sendiri ada ruang kuliah dari ruang kuliah 1 sampai ke ruang kuliah 14. Dan di lantai 2 sendiri itu ada ruang kuliah ke 15 sampai ke 21 dan 3 lab komputer. Dan yang terakhir di lantai ketiga ada ruang kuliah ke 22 sampai ke 26. Nah, benar banget penjelasan dari kamu, Din. Semua ruang kelas di FEB UNED ini sudah terintegrasi dengan fasilitas yang bakal menunjang perkuliahan mahasiswa. Dan juga dibuat senyaman mungkin supaya teman-teman ini betah ya berada di kelas. Oh iya teman-teman, saat ini kita sedang berada di depan kelas FEB UNED loh. Kira-kira ada apa aja ya di depan kelas FEB UNED ini? Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, yang paling utama dan yang paling sering digunakan di depan kelas FEB UNED ini adalah ruang multimedia. Ruang multimedia ini berkapasitas kurang lebih untuk 200 orang. Dan biasanya ruang multimedia ini digunakan untuk kegiatan seminar nasional,
terus pelantikan jabatan dosen, dan kegiatan kampus yang lain. Dan di ruangan ini, dalamnya sangat keren teman-teman. Yang belum tahu, yuk kita lihat. Teman-teman, di satu ruang multimedia juga terdapat ruang layar kelas. Nah, fungsi dari ruang ini adalah jika teman-teman mengalami kendala saat melakukan proses perkuliahan, bisa melihat melapor pada staff yang berjaga di sini. Dan juga di sini tempat sebagai penjaga dan juga operator saat melakukan tugasnya. Nah, di ruangan ini juga memiliki fungsi loss and found. Jadi jika teman-teman mengalami kehilangan barang atau menemukan barang, bisa banget melapor ke staff dan akan langsung dikembalikan pada dirinya yang asli. Itu tadi fungsi dari ruang layanan kelas. Nah, setelah kita memiliki gedung dan fasilitas yang biasa digunakan oleh mahasiswa S1, selanjutnya kita akan memiliki gedung yang akan digunakan oleh mahasiswa S2 maupun S3. Gedung ini biasa dikenal dengan gedung Pasca Sarjana. Di Pasca Sarjana sendiri juga terdapat tempat latihannya tersendiri loh teman-teman. Dan di gedung ini juga ada lobi tersendiri, terus ada ruang operatornya sendiri, ada ruang program studinya sendiri, dan ada ruang sidangnya juga. Dan di gedung Pasca Sarjana ini juga terdapat tiga lantai sama seperti gedung-gedung yang lainnya. Dan yang perlu teman-teman tahu ini, di gedung Pasca Sarjana ini tempatnya itu lebih mudah diakses dari pintu belakang FPB Unes. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru nih, nggak perlu khawatir ruang kuliahnya terbakar ya, karena gedungnya sudah berbeda. Teman-teman juga tahu nggak kalau semisal semua fakultas di Universitas Negeri ini juga memiliki ruang baca. Nah memang letak dari punya FPB ini sedikit tersembunyi ya dari gedung utama. Di sini teman-teman bisa banget nih cocok buat sekedar santai baca buku atau cari-cari referensi. Di sini juga tersedia berbagai macam referensi dari tahun terupdate sampai tahun-tahun sebelumnya yang bakal mempermudah teman-teman untuk mencari tujuan bagi tugas akhir dan juga karya tulis kalian. Dan juga di sini bisa banget pinjam buku dengan menyediakan kartu tanda mahasiswa. Imagine all the things that we could see. Yeah, don't you know that life's a dance? Come take my hand and fly away with me. Gimana nih? Kalian udah tahu kan tempat-tempat yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember? Dan aku rasa kalian juga pengen cepet-cepet keluar offline. So, jangan lupa untuk jadi. Nah, kita ada pantun Kak buat teman-teman maba. Entar pasar meleah pencung, kemelenah mak pencung merah. Pangapora kaulo ngecung, salah lepet nyon sapora. Terima kasih telah menonton video Kampus Sukwanto. Tetap semangat dan sampai jumpa Genisa. Bye. Bye. Thank you.